Waktunya kirim potong. Teman-teman, di kesempatan siang ini saya mau membudal ke botong. Botong ini saya kumpulkan selama 2 bulan lebih. Memang menandu botong itu membutuhkan kesabaran. Selain bobotnya yang enteng, memakan banyak tempat, satu truk ini kadang bobotnya cuma 700 atau 800 kilo. Jadi teman-teman harus bersabar bila menandu botong seperti ini. Jadi judul kita hari ini adalah harus sabar dong dalam menandu botong.